Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus Miss Vlog. Video kali ini adalah contoh pemasangan dari ini pemasangan keran standing bathtub yang salah ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk standing bathtubnya seperti ini. Jadi penempatan untuk baut dari air dingin dan panasnya itu salah ya. Karena dulu pas awal tuh ngukur hanya seperti ini. Nah, yang penting masuk di dalam cover ya. Tapi ternyata salah dipasang seperti ini. Nah, kadang-kadang pinginnya seperti ini ya. Dia memang masih masuk cover. Nah, dia cover masuk ya. Dan bisa nutup. Nih, nah. Nah, dia tuh masuk, tapi dia nggak sampai bawah tuh, nggak nutup ya. Nggak bisa sampai nutup. Ini pun ini belum kepasang dudukan untuk tiangnya ya, tiang showernya. Nah, misalnya ini dipasang tuh lebih susah lagi ya, karena ini harus masuk ke dalam sini. Jadi udah kadung seperti ini, paling solusinya dibongkar untuk keramik atau granitnya, digeser biar ke tengah, sama-sama ke tengah biar nanti masuk di sini seperti itu ya. Ini juga rencana akan dibongkar ya, jadi akan didekatkan antara sumber air panas dan sumber air dinginnya, akan dijejerin biar bisa masuk ke dalam sini nih. Nah, kayak gini nih, itu baru enak masangnya. Karena kalau kayak gini, ini paling sepes, paling ini 7 cm dia nggak bisa ya, gak bisa masuk sini dan gak bisa masuk sini. Seperti itu ya, untuk informasi pemasangan keran standing bathtubnya. Ini penting banget, daripada bongkar ini lagi nih. Oke, seperti itu untuk video pemasangan keran standing bathtub. Jadi buat yang lagi masang sendiri, nggak pakai spesialis tukang masang keran standing yang belum pernah ya, ini penting banget. Ini cukup saya saja yang bongkar granit ya. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.